ada Zuzuzu, kita berangkat sebelum orang lain menemukan harta karunnya. Kita harus menemukan harta karunnya duluan. Let's go guys. A few moments later. Wah, akhirnya kita sampai juga nih pada Zuzuzu. Ini dia, desa rahasia yang ada di bawah air. Wah, kalian lihat nih pada Zuzuzu. Zuzu, tapi hati-hati banyak zombie guys. Oh no, desa ini sudah dipenuhi dengan zombie bawah air Mi pada Zuzuzu. Gelap banget ya om. Iya, sangat gelap. Oh iya Mi pada Zuzuzu, ayo kita cari di mana harta karun itu berada. Let's go Mi pada Zuzuzu. Apakah ada di sini? Coba kita cek. Wah, nggak ada, di sini kosong Mi pada Zuzuzu. Tidak ada harta karunnya. Jangan-jangan bohongan ya, apa benar ada harta karun ya guys? Apakah di sini ada Mipan? Di sini juga nggak ada, kosong guys. Coba kita cari lagi guys, let's go. 5 menit kemudian. Nah kalau kita masuk untuk mencari harta karun. Wah yang benar Mipan dan Zuzuzu, ini tempatnya seram sekali loh. Kita tidak tahu di bawah sana ada apa. Saga aku nafas dulu guys, aku nafas di sini guys. Wah, nafas bisa di sini Mipan dan Zuzuzu. Mungkin bisa jadi ini adalah jebakan, Om. Wah, bisa jadi Mipan dan Zuzuzu. Itu adalah jebakan. Mungkin harta karunnya nggak ada. Gimana kalau kita pulang Mipan dan Zuzuzu? Berlama-lama kemudian. Aku datang. Let's go. Wah, tidak. Astaga, kita ada di mana Mipan dan Zuzuzu? Wah, sepertinya ini adalah jebakan ya Mipan dan Zuzuzu. Iya om, kita tersesat arus. Kita masuk ke dalam jebakan. Wah, ternyata harta karun itu nggak ada. Ternyata ini hanya jebakan. 5 menit kemudian. Mipan dan Zuzuzu di depan sana. Habis itu kita naik kereta lagi. Yeay guys, akhirnya kita berhasil. Akhirnya guys, kita menemukan jalan keluar. Itu dia di sana, aku melihat cahaya. Kita berhasil keluar. Let's go guys. Akhirnya kita berhasil bebas dari desa bawah air yang sangat misterius guys. Yeay, akhirnya kita sampai rumah juga Mi pada Zuzuzu. Sekarang kita kayaknya harus pergi ke sarang semut yang di mana? Gak tahu, kita bakal cari informasi dulu di desa ini. Oke? Oke. Gede amat itu semutnya. Ada semut di dalam rumah orang ini, Yang. Iya, ini aku juga lihat, Yang. Oke, padahal rumahnya agak berantakan kok. Gak banyak makanan yang berserakan begitu ya. Yang mau turun. Aku mau ngomong lagi sama orang yang di bawah. Pastikan kalau rumah ini sudah aman begitu ya. Kok kayak ada kebun raksasa di sini, Yang. Awal, ini semutnya udah ngejar. Wah, buset, semut hitam ya, guys, ya. 5 menit kemudian. Yang, sekarang kita ke sana. Let's go, Yang. Oh, semut yang biru memberikan efek slowness racun. Wah, komplit kali dia, Yang. Wah. Apakah ada yang besar? Ayam banyak banget. Wah. Ada yang bisa meledak juga, Yang. Wah. Ini mah ayam itu bentol. Wah, korengan-korengan kita ini, Yang. Emang di sini ada apa sih? Kita harus ke sini, Yang. Mungkinkah ada ratu semut yang harus kita kalahkan, Yang, biar para semut ini gak ngeganggu desa lagi gitu kan? Mati mulu aku. 1 hour later. Yang, aku. Gak apa-apa, daripada mati sama dia. Ya gak sih? Tuh, oh, bukan salah aku lah ya kali ini lah ya. Ayang, tungguin. Let's go! Oh, terus dapet apa ya? Gak tahu katanya sekarang mati dong Yang, Yang. Terus kita harus kemana? Balik ke desa gak sih? Kok balik ke desa? Kan semutnya masih banyak itu sarangnya. Yang penting mereka udah gak ada ratunya, bener gak sih? Lah kan di lubang-lubang yang lain pasti ada setiap ratu, Ayang. Hai, emang iya gitu, Yang? Lah iyalah, kan ini satu biom ini di sini. Ah, buset, Yang. Teori di mana itu, Yang? Nih,
coba coba. Itu eksperimen si pillager jadi zombie. Ya ampun. Kagak loh, ini beneran nih Mon. Nah, kita taruh begini, begini. Coba ya, semoga bisa ya. Kita coba. Bisa Mon. Akhirnya aku berhasil. Ini patung yang sangat bagus tuh. Boleh ku pajang di rumah nih. Ya ampun, ini bukan patung kali Mon. Nah, kamu lihat ya. Okay. Aku mengeluarkan ini. Di sini ada iron dan kita akan taruh di belakangnya dan. Wow! Awas 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 Mon. Tutup. Kamu lihat Mon. Wow, dia berubah. Eh, tapi kayaknya dia enggak jahat deh. Dia enggak menyakiti kita. Iya. Oh iya Mon, bener Mon. Kamu lihat. Coba game mode survival Bang Jebol. Ya ampun, beneran lu enggak bakal apa-apa lu tuh. Baik dia tuh. Lo coba. Oke, pakai perang. Sini. Baik ya Mon. Oke, akhirnya eksperimen aku berhasil. Dan. Kamu kok bisa bikin golem kayak gitu sih? Iya, keren lah. Ngomong-ngomong kamu nanya-nanya jangan di atas api kali. Ini kamu taruh gobloknya ada sana. Gold di sini sama itu diamond di sini. Coba di belakangnya Mon. Ada kotak di belakang. Goblok. Nah, jadi goblok ini. This golem is not yours. Oh, berarti harus aku ya. Oh, jadi siapa yang bikin dia yang taruh dan itu akan menjadi milik dia, guys. Dan kalian lihat guys, inilah kehebatannya. Dia bakal jaga menjaga. Tapi kalau kita taruh, coba udah cukup. Ya ampun ah. Bisa kamu taruh ini dia langsung menghajar. Mau kamu lihat pupa bang. Oh, keren gak sih? Wow. Oke, set. Nah, kamu tahu enggak ini lucu kan? Ini adalah golem, kamu tahu enggak buat apa? Nih, contohnya nih ya. Aku akan di dalam. Bukan loh. Nih, aku akan taruh zombie di sini, kamu lihat. Oh. Dia kalau dia bisa mengeluarkan jadi tanaman kan? Kamu lihat enggak? Jadi dia itu secara nggak langsung adalah bone, Mon. Kamu tahu bone? Dia bisa membuat tanaman. Oh, dia tuh lihat tuh. One hour later. Oke, bentar, kita keluar lagi nih. Oke, selanjutnya kita akan mengeluarkan di Ancient Prismarine, Mon. Oke,